kata-kata Om. Tak kenal maka tak sayang, tak ada telelet maka tak kenal saya. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua balad bocil. Apa kabar semuanya? Guys, lihatlah kali ini aku berkesempatan untuk berkenalan dengan dua jebolan asrok nih guys. Dua aktor basuri, yaitu ada Grand Pegasus nih guys, si ganteng kalem yang katanya Grand Pegasus ini aktor basuri si jago remix. Grand Pegasus ini adalah salah satu unit dari puluhan unit bis basuri guys dari jebolan PT Asrop Padel Ali guys yang berasal dari Cileungsi Jawa Barat. Wow, bener-bener keren ya guys. Ini terlihat dari belakang samping begitu sangat menawan. Pokoknya nggak bisa dipungkiri ya guys ya, kalau Asrop ini melahirkan banyak aktor-aktor bis yang benar-benar super keren dan full basuri. Dan ini satu lagi guys, ada Wonder Kids Pijay. Wadidaw, keren, lihat guys, bener-bener tampan bisa tuh ini guys. Ini lihat dari samping belakang ya guys ya. Siapa yang gak jatuh hati coba melihat tampilan bis seperti ini guys. Dan guys, di sana terlihat salah satu kru dari Grand Pegasus yang alhamdulillah kita sudah berkenalan dengan beliau, yaitu Om Jepang guys. Di sana terlihat Om Jepang berbaur dengan beberapa teletmania dari Bansel atau Bandung Selatan, dan beliau begitu sangat ramah guys. Wah, benar-benar Asrop ini selain memiliki bus yang keren-keren, tetapi memiliki kru yang benar-benar super ramah dan baik guys. Ada kata-kata nggak Om? Pokoknya mah tidak ada untuk bercinta lah buat Neng mah. Hah? Sangat sibuk. Well. Nuhun Om. Kata-kata si Bapak. Guys, kita dapat kesempatan nih guys. Alhamdulillah guys, mantap. Ayo dud. Ayo dud, naik dud. Ini pun agak dia. Ini dia bu. Subscribe ya ya. Balad bocil. Soalnya cewek mah jarang. Ya mungkin. Ini pun agak dia bu. Telet bansol. Supir cantik. Supir cantik. Cewek mah jarang. Guys. Om Pajar. Om Pajar. Om. Hai. Yang punya Wonder Kid. Ini yang punya Grand Pegasus ketik. Ini orang Pegasus. Tuh. Kan alhamdulillah rezeki emang. Tunjukin dong kak. Langsung. Om, kata-kata Om. Tak kenal maka tak sayang, tak ada telelet maka tak kenal saya. Bener. Nah guys, itulah salah satu keseruan kami bersama para kru dari Grand Pegasus dan juga Wonder Kids Pijay guys. Mereka benar-benar sangat ramah walaupun kami baru kenal guys. Om Jepang. Dan guys, marilah kita saksikan, ini dia si aktor jalanan kita guys yang siap membasuri Grand Pegasus. Hayulah Om, macehkan Om. Thank you.
guys, ini posisi kita berada di Jalan Soreang Ciwidey, tepatnya di patrol ya guys ya. Kita akan oyot Grand Pegasus ini sampai ke gerbang tol Seroja guys. Pokoknya hayu semangat oyot ya. Om, telolet om, hayulah guys, macehkeun. Panjang jalan Pul Basuri bersama Grand Pegasus guys. Makanya gak heran banyak banget bocil-bocil yang keluar dari gang tuh guys. Tadi kelihatan kan mereka sangat antusias dan sangat terhibur
melihat atau menyaksikan Grand Pegasus ini lewat, guys. Dan kita baru sampai daerah Cibereum ini ya, guys ya. Dan jalanan juga lumayan ini agak ramai, guys. Jadi kita padat merayap. Terus yang oyot, guys, bukan hanya kita aja ya. Tadi terlihat ada beberapa teman-teman yang ikutan ngoyot juga, guys. Dan terbukti kalau Grand Pegasus ini banyak sekali fansnya, guys. Grand Pegasus sang aktor remix, guys. Mantap lah pokoknya, mah. Tuh, guys, lihat di dalam. Say hello semuanya. Om yang di dalam. Dan perlu kalian ketahui, guys, kalau Grand Pegasus ini bukan hanya full basuri aja, tetapi krunya pun full senyum, guys. Keren pokoknya, mah, tuh lihat. Full senyum, full ramah. Wah, pokoknya, mah, mantap lah. Kita doakan aja ya, guys ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan keselamatan di perjalanan, kesehatan, terus rezekinya juga selalu dilancarkan, guys. Di sini kita masih tersendat-sendat ya karena jalanan lumayan macet. Dan di depan bis banyak sekali bocil-bocil, guys. Hayulah Om, macetkan lagi Om. Kita ramekan lagi jalan sore yang Ciwidey ini. Dan guys, lihatlah para bocil bener-bener antusias, guys. Mereka sangat senang mendengar suara basuri ini, guys. Dan memang sangat mudah untuk membahagiakan mereka. Cukup memberikan bunyi telolet aja, mereka tuh udah seneng banget, guys. Mereka bahagia. Tuh lihat, bahkan mereka berlari-lari, guys, demi mengejar Grand Pegasus ini untuk terus berbunyi basurinya, guys. Sebegitu cinta dan sebegitu bahagianya, guys, para bocil mendengar suara basuri sampai mereka pun rela mengejar jauh, guys. Keren lah pokoknya, mah. Karena ya menurut kami para pecinta basuri, kalau suara basuri itu adalah suara kebahagiaan, guys. Karena hanya dengan mendengar suara basuri aja, kita itu udah bahagia banget, udah seneng banget, guys. Dan kali ini kita benar-benar bahagia, guys, karena kita berkesempatan untuk ngoyot salah satu bis artis dari jebolan PT Astro Padel Ali ini, guys, yaitu Grand Pegasus ya. Wow, basuri pokoknya, mah. Kalian yakin gak kepincut sama Astro? Pokoknya malah sok sekarang, mah, agendakan perjalanan kalian bersama para aktor basuri dari kota Cileungsi Bogor ini, guys. Pokoknya, mah, dijamin puas membasuri sepanjang jalan, guys. Dan mudah-mudahan aja ya, guys, kita suatu saat nanti berkesempatan untuk datang ke Cileungsi dan datang ke pulnya Asrop untuk meliput semua bis aktor yang ada di sana, guys. Aminin aja ya, guys, mudah-mudahan itu terjadi. Ini jalanan udah mulai lenggang ya, guys. Kita udah memasuki jalan baru, guys. Hayulah Om, saatnya kita macehkan lagi Om.
ya guys, di sini noise banget karena bunyi angin yang mengganggu guys, karena ini kecepatannya lumayan kenceng guys. Dan itulah guys, tampilan dari salah satu kru Grand Pegasus, yaitu Om Jepang yang memberikan salam cinta untuk kita semua guys, pecinta telolet dimanapun berada. Nah guys, kita sedikit lagi sampai di lampu merah pertama ya guys ya. Dan biasanya di sana itu banyak banget para bocil yang menunggu bis guys. Para bocil ini dari wilayah Soreang ya guys ya, para telolet mania sejati. Mereka sengaja menunggu bis-bis yang lewat dari arah Pangalengan dan juga Ciwidey guys, hanya untuk mendengarkan Basuri guys. Dan terkadang mereka meminta stiker juga kepada para driver. Guys, sebegitu hebohnya para bocil ini guys, bener-bener. Sampai sini pun bocil-bocil ini masih mengejar guys. Entah apa yang mereka inginkan guys, antara Basuri sama stiker guys, mungkin hanya itu yang mereka mau. Cil, tonton ya para bocil. Ntar kalian ada di YouTube ya.
terlirik sayang tertarik gelarnya. Nah guys, di sini kita udah memasuki jalan Pemda ya guys ya, area pemerintahan Kabupaten Bandung. Dan bis yang depan ini yaitu Wonder Kids Pijai yang kebetulan nggak aku liput selama perjalanan karena kebetulan juga ini untuk klakson basuringnya ini bermasalah ya guys ya. Wonder Kids Pijai ini baru pulang dari Lombok guys dan langsung melanjutkan perjalanan ke Bandung. Jadi klaksonnya ini belum sempat diperbaiki. Mudah-mudahan segera diperbaiki ya Om, biar bisa menghibur kami lagi guys. Kita doakan aja. Mudah-mudahan Wonder Kids Pijai klaksonnya segera diperbaiki agar bisa menghibur kami lagi para Teroletmania. Ini kita oyot terus ya guys ya, sampai ke gerbang tol Seroja. Dan ini adalah lampu merah ketiga. Nih guys, Wonder Kids Pijai by Astrop guys. Keren. Itu om sopirnya di dalam dadah-dadah guys. Wah, pokoknya mudah-mudahan kita doakan ya guys ya, semua kru dari Wonder Kids Pijai ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, yeah. Dan juga selalu diselamatkan di setiap perjalanannya ya om ya. Pokoknya makasih banyak om untuk bincang-bincangnya dan semuanya. Sampai jumpa ya om, sampai ketemu lagi nanti kalau ke Bandung. Dan ini di belakangnya guys, Grand Pegasus. Perkisahan kami bersama Grand Pegasus dan juga Wonder Kids Pijai. Wow, keren ya guys. Kita doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terima kasih ya om semuanya. Dan terima kasih juga untuk semua balad bocil. Dadah.